Mengpuluh-puluh warga Dusun Cisema, Desa Pakualam, Kabupaten Sumedang ngalakonan lampa unjuk rasa pateli jeung warga harga tiket asup anu mahal sarta sistem ngokolakeun desa wisata di eta leuweuk anu henteu ngaubkeun warga lokal. Pangnakitu harga tiket asup anu mahal ngabalukarkeun di padagang di eta desa wisata tiiseun kunu meuli. Mangpuluh-puluh warga Dusun Sema, Desa Pakualam, Kabupaten Sumedang ngajorag pos penjagaan atau pos penjualan tiket asup ka Desa Wisata Cisema poe Minggu 4 April 2021. Warga nu ngalakonan eta unjuk rasa teh kungsi ngusir petugas tiket anu keur memejana jaga di eta pos. Eta kajadian teh dirong alatan warga henteu panuju kana sistem ngokolakeun desa wisata anu pernahna di eta leuweuk dumeh teu luyu kana harepan warga. Di antarana harga tiket anu mahal sarta pagawena henteu ngaubkeun warga di eta leuweuk. Saya sebagai kepala desa tetap konsen terhadap aspirasi rakyat. Kemarin kejadian kemarin dipicu dari awalnya ada tiket masuk yang belum ada kesepakatan dengan pemerintah desa. Masyarakat sekarang jadi menolak keberadaan Kampung Makmur untuk mengelola di Desa Pakualam. Saya sebagai kepala desa sekarang sudah tidak dihargai sama masyarakat kami. Soalnya ada bahasa kuwu, kalau bahasa Sunda kuwu kakara tilu bulan sewani-wani nana tangan kesepakatan. Tapi itu sudah dijelaskan sama saya kepada masyarakat. Saya itu belum pernah menandatangani atau belum pernah menandatangani kesepakatan dengan PT Kampung Makmur tentang kerjasama tiket. Kepala Desa Pakualam Sopian Ngeceskin dirina kungsi ngebrehkeun ngeunaan prak-prakan ngokolakeun eta desa wisata ka warga. Tapi dina amprona henteu sajalan jeung harepan warga. Kukituna dirina teu bisa kukumaha patali jeung ketak anu dilakonan sarta kaloang anu karasa ku wargana. Dumasar kana laporan warga, harga tiket asup ka eta tempat wisata katitih mahal sarta rea pagawe anu lain warga di eta leuweuk. Masih cek warga harga tiket asup anu mahal ngabalukarkeun wisatawan tiiseun tepi ka mangaruhan pangasilan padagang di eta desa wisata. Samalah eta padagang di erong bakal bangkrut. Sajroning kitu salah seorang warga Desa Cisema, Cahyati Nandeskin, warga ambek tepi ka unjuk rasa alatan samemehna aya warga nu nyorang kagiatan sapopoe di eta leuweuk anu ditagih duit dumeh di erong bakal asup ka eta desa wisata. Uyar nih belanja ke pasar tuh diminta uang 25.000. Ibu Yarninya turun dari mobil itu. Saya warga Cisema, katanya kenapa diminta uang 25.000? Pengunjung di sini komplain. Ibu kok sekarang bayar berapa bayarnya 25.000? Ya orangnya kata pengunjung kan bilangnya gini. Di sini Bu belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa, wisata ini apa? Makan aja seala kadarnya, bakar ikan, panggang ayam, cukup itu aja. Nguniang tineta kajadian, karerean warga desa ngarasa kabang baluhan kue tamang pirang aturan, sarta miharep pihak anu ngokolakeun desa wisata, sagancangna madung dengken eta pasualan jeung pihak desa katut warga, kernyinglar pasalia paham lebah ngokolakeun tempat wisata di eta leuweuk. Diki Guntara, Bandung TV.